83, 84, 85. Bu, enten kegiatan seperti ini gini bantu enggak Bu untuk warga, apalagi di tengah kondisi sulit seperti ini? Nggih. Oh, lumayan. Kegiatan yang sifatnya sosial, jadi kita sudah berjalan selama setahun lebih ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID-19. Ini setiap apa Pak digelar Pak? Kita mengadakan kegiatan ini setiap hari Jumat. Kalau peserta sendiri biasanya dari sini atau beberapa daerah? Alhamdulillah untuk direspon sudah mewakili satu kelurahan Kerobokan, bahkan kemarin ada yang dari kelurahan lain, itu juga ada yang mengambil di sini. Depan Pak, gimana Pak? Acaranya akan terus dilakukan? Insya Allah, walaupun pandemi sudah lewat, nanti kita akan tetap mengadakan kegiatan ini, karena pada intinya para dermawan itu kalau ada yang memfasilitasi tidak akan berhenti untuk berdonasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.